Yamaha X-Red. Saya ingin ngecek filternya. Ini kondisinya kotor seperti ini ya. Ya, untuk yang punya motor itu bisa ya dikit-dikit lah dirawat. Kedar filter dibuka dibersihkan. Untuk membersihkannya ini karena viskos elemen juga ya, ini kayak udah juga punya. Ini duduk-dudukan saja. Lumayan banyak kotoran yang diserap. Ini dalamnya sudah warnanya sudah menghitam. Ini ya, dapat saran dari subscriber Rumput Toki Channel untuk memperawet filter. Ini di bagian filter ini dikasih dindingnya dikasih stempet. Stempet ini fungsinya untuk mengurangi beban filter, biar nanti kotorannya nempel di stempetnya. Nah, kemudian kalau tempat yang cocok untuk naruh stempet pastinya di bagian untuk aliran dari anginnya sendiri, karena ini aliran ke sini. Kemudian untuk filternya seperti ini, nah, cocok tempatnya bagian tutup sini dan bagian sini. Nanti biar debu yang masuk itu dia bisa nempel di dindingnya dulu seperti ini ya. Dan bagian filter sini tempatnya enggak usah banyak-banyak, maniman. Yang penting kira-kira bisa menempelkan debu. Nah, seperti ini ya aja, kita pasang lagi. Ya, selesai dibersihkan, kasih stempet. Jangan disemprot, semprot nanti bisa membuat kualitasnya menurun drastis. Kemudian pasang bulbnya. Rumput Toki mantap.